Bakso, bakso, bakso. Ayo yang mau bakso merapat, merapat, merapat. Bakso, bakso. Diborong, diborong. Murah, murah. Ayo merapat, merapat. Hei, hei. Murah, murah. Bakso diobral, diobral, diobral. Beli bakso gratis kuahnya. Woi. Risik, jualan bukan begitu caranya. Jualan ribut-ribut. Bagaimana caranya, Pak? Volume dikecilin. Bakso. Sup bakso. Ayo yang mau bakso, merapat, merapat. Apa lagi, Pak? Volume sudah kecil. Aku nggak beli bakso. Pergi, pergi dari sini. Di sini bukan tempat jualan. Loh, kalau nggak di sini, di mana lagi, Pak? Di kuburan. Jalannya slow begitu, pasti lagi sepi pembeli. Kasihan. Kebetulan Pocong lagi pingin bakso. Pocong beli saja, biar baksonya laku. Oh iya, sekarang kan ulang tahunnya si Tuyul. Kesempatan dapat traktiran. Sekarang Pocong order dulu. Nanti baru panggil si Tuyul dan teman-teman. Si Kunti, si Genderuwo, terus Terngesot, siapa lagi ya? Ah, yang penting pesta. Pesta baksonya Bang Udin. Rasanya tadi ada yang ngomong. Apa enggak salah? Di kuburan sesepi ini ada yang mau beli bakso. Siapa ya? Saya. Lontang. Gitu, kayak dikejar setan saja. Benar katamu, Man. Tadi aku lewat kuburan, ketemu si Ocong. Dia manggil-manggil mau beli bakso. Gimana sih kamu, Bang? Ada rezeki ditolak. Kalau takut, sini aku yang jualin. Serius kamu, Man? Seriuslah. Yang penting ada duit, duit. Duit sudah di tangan. Ketimbang aku capek dorong gerobak, mending aku nongkrong.
Memangnya aku mau diperalat sama si Udin? Eh? Mie gerobak cocoknya tempatnya di kuburan. Selamat tinggal gerobak usang. Swalayan. Enak kan begini?